Diver adalah seorang penyelam. Kemudian ada lagi di sini a judge. Judge itu seorang hakim. Lanjut lagi ada a coach. Ini mekanik kita terus dulu ya. Mekanik. Kemudian diver adalah penyelam. Lanjut lagi a judge, ini adalah hakim. Kemudian lanjut ada a coach. Coach ini adalah pelatih. Kemudian ada a chef. Chef ini adalah koki. Kemudian physician. Physician adalah ahli fisika atau laborat istilahnya ya. Tugas ada di laboratorium. Kemudian who wears. Nah, di sini kita disediakan kostum-kostum yang dipakai oleh para orang yang berprofesi di sini. Nah, mekanik, diver, judge, coach, chef, sama physician. Siapakah yang mengenakan pakaian berikut ini? Maka di sini kita tulis dulu. Yang pertama adalah white coat. White coat adalah physician. Oke, ini sudah terjawab. Kemudian yang kedua adalah overalls. Overalls di sini dipergunakan oleh overalls tadi dipergunakan oleh para mekanik. Nah, jadi di tulis di sini overalls digunakan oleh mekanik. Kemudian lanjut lagi nomor 3 adalah tracksuit. Tracksuit digunakan oleh orang yang berolahraga atau ya di sini yang paling cocok adalah pelatih atau coach. Kemudian untuk nomor 4, apron. Apron digunakan untuk yang berprofesi di dapur. Yang paling cocok adalah chef. Chef. Kemudian nomor 5 ada wet suit. Wet basah, suit kostum berarti kostum untuk basah-basahan. Paling cocok adalah digunakan oleh penyelam. A diver. Kemudian lanjut lagi yang keenam adalah wig and gown. Ini adalah wig dan juga jubah. Paling cocok di sini adalah a judge atau hakim. Oke, jadi seperti itu ya untuk sesi yang kedua. Kemudian yang ketiga ini juga sama. Kalau tadi itu yang sebelah sini tadi kita di pilihan ini adalah para profesinya. Kemudian bagian bawah sini dan juga bagian bawah sini itu adalah kostumnya. Kita diminta untuk menebak kostum ini dipakai oleh orang yang berprofesi sebagai apa. Sementara untuk yang bawahnya ini, nah kita naikkan dulu. Untuk yang bawahnya ini adalah kita disediakan langsung kostumnya. Jadi ini ada beberapa kalimat. Nomor 1 sampai dengan nomor 6 kita diminta untuk ngisi blank spaces atau kata-kata yang kosong dengan menggunakan kata-kata yang tersedia di sebelah kotak sini. Yang pertama bla 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 usually wears a wetsuit in the water. Seorang titik-titik biasanya mengenakan pakaian basah di air. Maka yang biasanya mengenakan kostum untuk basah-basah di air adalah seorang diver atau seorang penyelam. Maka di sini yang paling sesuai adalah a diver. Kemudian nomor 2, our coach always wears a horrible pink bla bla bla. Nah, di sini ada kata-kata coach. Coach itu dia menggunakan kostum tracksuit. Nah, our coach always wears a horrible pink tracksuit. Tracksuit seperti ini, oke. Kemudian untuk nomor 3. Bla bla bla. Today, do not always wear a wig and gown. A wig and gown tadi cenderung kepada profesi hakim. Namun kita lihat sekarang bahwasanya tidak semua hakim masih menggunakan wig atau rambut palsu dan juga jubah. Kadang mereka hanya pakai jubah saja tanpa menggunakan rambut palsu. Maka di sini yang paling cocok nomor 3 adalah judges atau hakim-hakim.
seperti ini ya. Kemudian untuk nomor 4, the bla 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 that our mechanic wears are black with dirt and oil. Di sini adalah mekanik yang menjadi apa namanya? Menjadi kata kunci di sini. Maka mekanik menggunakan overalls. Seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi untuk nomor 5. Nomor 5 adalah bla 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 and scientists always wear white coats. White coats tadi itu dipakai untuk orang yang berprofesi di bagian laboratorium. Maka di sini yang paling cocok yang di laboratorium adalah selain ilmuwan adalah juga ahli fisika. Physicians and scientists always wear white coats. Kemudian yang terakhir nomor 6, I don't like eating in a restaurant where the chefs bla 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 is dirty. Nah, di sini kata kuncinya adalah restoran. Kemudian kata kunci kedua adalah chef. Maka yang di sini dimaksud adalah sesuatu miliknya chef. Ya, yang paling cocok adalah apron. Jadi seperti ini. Where the chef's apron is very dirty. Saya tidak suka makan di sebuah restoran di mana celmeknya chef itu sangat kotor. Nah, seperti itu ya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah mengikuti materi tentang kostum dan juga profesi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. See you.